bagus sekali ini. Airnya sudah nggak buntu ini. Ternyata hasilnya cukup lumayan bagus ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan kami XCOM Channel. Oke, kali ini kami akan eksperimen ya. Kami punya 3 kartrid. Kartrid ini sudah lama dan paling sudah tahun-tahunan ya. Ini kami akan coba bisa enggak sampai itu dengan cara kami akan merebusnya. Ini kartrid tipenya 810 dan 811. Kering ya, karena udah lama tahun-tahunan semuanya kering. Yang warna nggak ada ya, warna tentunya lagi kita. Kering semua. Oke, kita akan lakukan perebusan kartrid ini ya. Buntu semua, kita akan coba kita rebus dengan air panas ya. Kita siapkan airnya ya, kita akan masukkan kartridnya posisi terbalik. Kita usahakan posisinya seperti ini ya. Sudah terisi ya. Kita rebus ya sampai mendidih lah nanti ya. Ini kartrid kita rebus sampai kita goyang-goyang. Sampai istirahatnya nanti cukup ya. Ya, ini kartrid sudah kami rebus dan kita akan coba apakah sudah enggak buntu lagi apa enggak. Kita akan gunakan pakai spade ya. Kita akan tutupkan, kasih air panas juga. Sediakan ini ya, alat seperti ini. Dari sisa-sisa selang. Belum kita kasih tinta, kita cek dulu apakah sudah lubang apa enggak. Kita lihat kelihatan apa enggak di kamera ini. Nah ya, kelihatan ya. Bagus sekali ini, kayaknya sudah enggak buntu ini. Oke, kita akan kuras kartrid ini. Cara ngurasnya disedot dari bawah pakai ini untuk yang warna black. Ya, sampai bunyi klak itu ya. Kita sedot dari sini ya. Kita sedot. Kurasnya seperti ini. Airnya supaya habis dan nanti kita isi dengan tinta. Sudah. Kalau kita isi dengan tinta. Begitu juga yang ketiga kartrid. Kedua kartrid lainnya ini seperti itu langkahnya. Kita akan coba yang
warna ya. Kita akan isi dulu petnya dengan air panas, air hangat, panas. Kita akan coba yang warna merah. Apakah bisa keluar dari nostrilnya sini? Nah, bisa keluar ya. Kelihatan apa enggak ya kameranya? Oke, bisa keluar. Kita akan tes juga yang warna lainnya. Ini warna biru kalau nggak salah ya. Ini kita akan semprotkan. Ya, keluar juga ini ya warnanya. Nah, airnya keluar. Oke, kita akan coba satu lagi warna kuning. Keluar juga ya warnanya ini. Nah. Oke, kita akan kosongkan air yang di dalam sini dengan cara menyedotnya. Dengan ini kita ganti, ini untuk yang warna black kita ganti karetnya untuk yang warna ini. Berulang-ulang sampai dirasa airnya bersih ya di dalam. Atau kita ketok-ketokkan sini biar turun dari sponnya. Atau kita kebatkan gini sampai dirasa bersih, baru kita isi dengan tinta. Oke, selanjutnya kita akan isi tinta. Kita akan isi yang black dulu. Kita isi ketiga-tiganya semua. Ya, ini cartridge sudah kami isi dengan tinta. Sementara kami isolasi dulu karena keperluan tadi di sini. Kita pasang. Kita coba di printer. Ini juga kami isolasi. Karena lubangnya terlalu besar. Banjir katanya. Dan kita akan coba hasil kartu yang sudah kita rebus tadi dengan ya. Ya, ternyata hasilnya cukup lumayan bagus ya. Ini tinggal kita cleaning saja, ini berulang-ulang. Hitamnya kurang dikit, warnanya lumayan. Ya, demikian tadilah caranya eksperimen kami, yaitu dengan cartridge kami tebus sampai mendidih dan hasilnya cukup lumayan. Sudah bisa, awalnya sudah beberapa tahun sudah kering, sudah terpakai dan cartridge pun juga tidak rusak. Ya, mungkin dari rekan-rekan kalian yang melihat video ini, silahkan coba, silahkan eksperimen seperti kami ini. Kami juga tidak tahu ini disarankan atau tidak. Ternyata nggak konten dan kreatif pun juga bisa digunakan, dan bisa printernya juga hasilnya cukup lumayan bagus. Oke, sampai ketemu lagi dengan video mendatang ya, nggak tahu apa setelah atau di dekat-dekat mau request silakan menggunakan video tapi service komputer printer. Tetap setia dengan channel kami, itu Discom Channel. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.